Pemirsa, aksi penembakan kembali terjadi di pos Satgas Brimob Mail 67 dan Mail 66 di distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Ya, aksi penembakan ini diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Bunyi tembakan terdengar dari arah barat Mapolsek Tembagapura. Diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata sebanyak 3 kali letusan. Kemudian dibalas oleh anggota tim khusus yang siaga di Mapolsek Tembagapura. Kelompok tersebut kembali melepaskan lagi tembakan dari arah yang sama sebanyak 2 kali letusan. Alarm sirene kota Tembagapura sempat dibunyikan agar warga tidak keluar rumah dan waspada. Pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, polisi mendapatkan informasi dari warga jika kelompok kriminal bersenjata telah membuat jalan di atas pos keamanan. Para karyawan dan warga yang berada di sekitar lokasi penembakan dievakuasi menuju Sport Hall Mail 68 agar terhindar dari aksi penembakan. Pasca penembakan, situasi di Tembagapura dan sekitarnya masih mencekam. Nathan Macking, MNC Media, Mimika, Papua.